Bagaimana kita boleh berpuas hati dengan keadaan Islam sekarang ini sedangkan Islam sedang terbakar? Assalamualaikum. Sokongan anda dengan link di bawah menyebabkan kami mampu meneruskan usaha perubahan ini. Sharelah video ini demi Islam berkembang dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Melihat kedudukan Islam kini menjadikan kita sangat sedih. Agama yang pernah mendunia satu masa dulu kini hanya tinggal sebagai ritual hubungan dengan Allah sahaja. Orang Islam yang baik hanya sibuk menjaga perkara kecil dalam Islam tetapi tidak menguruskan perkara penting lain yang menjadi agenda besar Islam. Agenda besar Islam adalah menjadikan agama ini sebagai satu kehidupan. Maknanya, tidak ada satu bidang kehidupan yang terlepas dari sentuhan Islam. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara seluruhnya. Al-Baqarah 208. Semua perkara yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, hiburan, politik, kemasyarakatan, individu, lifestyle dan sebagainya mesti ada sentuhan Islam. Hari ini umat hanya sibuk bercakap soal selawat tetapi lupa soal ekonomi. Sibuk dengan zikir tetapi tidak sibuk bicara berapakah jumlah kekuatan harta milikan orang Islam. Hari ini umat lebih sibuk membaca Al-Quran tetapi tidak mempraktikkannya di dalam kehidupan. Hanya baca dan terus baca sahaja. Hari ini juga umat Islam banyak berkumpul dan bersatu dalam urusan agama. Solat berjemaahnya, tunai hajinya, kenduri kendara dan lain-lain lagi. Tetapi dalam banyak pertemuan itu tidak menyebabkan penguasaan Islam bertambah. Apa yang hilang dari umat Islam? Yang hilang adalah penguasaan umat Islam. Islam agama yang Allah bentuk untuk menguasai setiap bidang agar semua umat lain bergantung kepada Islam, bukan Islam bergantung kepada mereka. Hari ini sudah terbalik. Kita umat Islam bergantung kepada pihak lain untuk hidup. Sedangkan Allah menyuruh kita untuk bergantung kepadanya dan hanya kepada sistem yang Dia sediakan. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Al-Insyirah ayat 8. Kini kita bergantung pekerjaan dari pihak lain kerana kita tidak mampu sediakan peluang pekerjaan. Kita bergantung pada makanan yang diusahakan oleh orang lain kerana kita tidak mampu menyediakan kemudahan bekalan makanan kita sendiri. Bahkan yang paling sedih, kita bergantung kepada tidak Islam dalam urusan politik. Timbul ucapan, tanpa masyarakat non-Muslim, kita tidak akan menang pilihan raya. Kerana walaupun kita majoriti, tetapi kita tidak bersatu. Mereka walaupun minoriti, tetapi bersatu. Apa yang harus kita buat untuk membetulkan semua ini? Apa yang perlu kita lakukan adalah betulkan dahulu pemikiran kita. Tolong buang sifat diri kita sebagai hamba dalam menguruskan dunia. Tolonglah buang perasaan kita ini hamba. Perasaan kita sebagai hamba hanyalah untuk Allah. Tetapi selain hubungan dengan Allah, kita kena ada sifat tuan dan bertindak menjadi tuan, yakni khalifah. Apabila jiwa kita dan pemikiran kita sudah bertukar menjadi tuan, yakni khalifah, bukan lagi menjadi hamba, ketika itu kita akan rasa terhina bila kita berada di bawah. Kita tak boleh bertenang bila ada orang tidak Islam lebih baik dari kita. Apabila kita lihat umat lain lebih hebat dari kita, pasti kita berkata sepatutnya kita kena lebih hebat dari mereka. Apabila timbul perasaan gundah gulana ini, ianya sudah cukup baik untuk awalnya. Walaupun kita belum bertindak, moga dengan perasaan ini menjadi titik tolak untuk kita bergerak melakukan perubahan. Ayuh, kita transformasikan diri kita dari memiliki jiwa hamba kepada memiliki jiwa khalifah agar Islam terus menjadi kuat sebagai agama yang dihormati. Assalamualaikum.